Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, video seterusnya untuk teknik bearish engulfing ialah lokasi, bang. The most important thing, the most important part dalam teknik ni adalah lokasi, 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 location. Kalau you beli rumah pun, kalau you beli apartment ataupun you beli condominium, the first important thing, you akan kena cari lokasi. Where is the best location? Kalau you buka you punya MT4, you akan jumpa banyak bearish engulfing, you akan jumpa banyak bullish engulfing, you akan jumpa bersepa-sepa bullish, lu akan jadi pening. Okay, you akan jadi pening. Tetapi the most important thing, manakah bullish engulfing yang valid, mana yang tak valid, mana yang bagus, mana tak bagus. The most important thing is the location itself. Di manakah lokasi bullish engulfing itu berada? Di manakah lokasi bearish engulfing itu berada? So video sini akan terangkan. So dengar betul-betul, dengar jelas-jelas. Okey, sebab saya akan gunakan konsep QM dan juga hidden QM. Di manakah lokasi paling penting teknik bearish engulfing? Maksudnya kalau ada BE di lokasi yang tepat, kita boleh masuk. Kalau BE itu tidak berada di lokasi yang tidak tepat, kita tak nak masuk. Okey. So dengar clearly. So, sebelum saya start, saya ada dua drawing dekat sini. Apa beza drawing di sini dan juga drawing di sini? Okey, sama juga, kita ada previous high QML, BE was here, entry sell here, lower low, previous high di sini, higher high, BE was here, entry sell here, target lower low. So, apa beza antara ini? Perbezaannya ialah di sini. Di sini ada low, di sini price buat lower low. Maksudnya price turun ke bawah buat lower low, naik balik sampai ke bearish engulfing baru kita sell. Di sini ialah price buat previous low, tetapi di sini price tidak buat lower low. Dia belum buat lower low, dia naik atas and then dia turun ke bawah. So perbezaan di sini, maksudnya dia akan di sini buat lower low, di sini lower low sudah dibuat. So untuk yang dah biasa dengan saya ataupun dah biasa belajar dengan saya, pattern macam ni dipanggil QM, Quasimodo ataupun head and shoulders, HNS, head and shoulders, kepala dan bahu. Di mana ini adalah bahu kiri, ini adalah kepala dia, dan inilah bahu kanan, dan entry di bahu kanan. Okay, this is QM level. Bila you ada high low, higher high, lower low, ini adalah QM level. QM level, so kita tandakan dia sebagai QM level. And then paling penting, BE was here, maksudnya bearish engulfing. The most important thing, the first location, location yang kita nak tekankan adalah di sini. Di sini masa price daripada buat higher high, ini saya tandakan higher high, higher high, HH, price buat higher high, dia break QM level and then dia turun ke bawah. On the way dia turun ke bawah tu, dekat tengah-tengah sini ataupun dekat 20% atau 30% daripada pergerakan daripada sini ke sini, ada terdapat bearish engulfing. Okay, and then you tengok sebelah kiri, sama baris dengan QM level. So saya bagi key nombor satu untuk QM, lokasi bearish engulfing, saya tulis BE saja ataupun bearish E. Bearish E sama baris. This is very 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 important, perkataan sama baris dengan QM level. QM level ni kalau you tak faham apa dia, QM level tu adalah previous high. Okey, sama baris dengan QM level, which is very 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 important. So saya yang ni saya letak warna merah, sama baris. Kalau dia tak sama baris pun dia dekat-dekat. Saya ulang semula, lokasi bearish E mesti sama baris dengan QM level. Maksudnya dekat sini ada bearish engulfing, sama baris ada QM level sebelah kiri, and then ada higher high di sini. So bukan semua tempat bearish engulfing kita nak masuk. Bukan bearish engulfing yang dekat bawah, bukan bearish engulfing yang dekat atas sekali pucat, ataupun bukan bearish engulfing yang dekat tengah-tengah. Kita nak bearish engulfing yang sama baris dengan previous high. Ada QM level kat sini. Bila ada bearish engulfing di situ, maka valid untuk kita entry sell bila price datang balik. Macam mana bila price datang balik? Kita dah tengok video sebelum ni, macam mana price datang balik dekat dekat perbezaan antara shadow tersebut, and then kita akan entry sell. Okay, yang kedua ini adalah untuk QM. Okay, yang ini price ada bearish engulfing di sini, ada previous high, ada higher high, bearish engulfing, tapi price tak buat lower low, price naik balik. So ini kita panggil dia hidden QM. Hidden QM maksudnya QM yang belum jadi, sebab
QM yang belum jadi dia belum buat lower low. So lower low di sini dan ini selalu berlaku eh. Sangat-sangat selalu berlaku. Kalau kita tengok nanti contoh dia akan nampak a lot. Okey. So apa yang berlaku di sini ialah kita ada bearish engulfing. Dia punya keyword is very very simple. Bearish engulfing sama baris. Sama baris is very very important. Perkataan sama baris dengan previous high. Ini untuk setup bearish engulfing. Nanti saya akan lukis untuk setup bullish engulfing. Okey, kalau saya tandakan sini, sini warna biru, so you akan nampak. Alright. So untuk hidden QM adalah apabila bearish engulfing sama baris dengan previous high. Maksudnya you ada bearish engulfing dekat sini. Di sini ada previous high, high low, higher high. Dia turun bawah. On the way dia turun bawah ni dia buat bearish engulfing. And then plus naik balik. Sebelah kiri ada bearish engulfing, maka bearish engulfing sini adalah valid. Okay, you ada previous high. Previous high. Yang ni pun sama juga, ada previous high. So make sure you punya bearish engulfing ada previous high. Which is very very important. That's why location, lokasi, 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 which is very very important. Kita tak nak bearish engulfing yang dekat sini, kita tak nak bearish engulfing yang dekat puncak atas ni, kita tak nak bearish engulfing yang dekat tengah-tengah bawah sini. Kita nak yang sama baris dengan previous high. Kalau you tengok dekat mana-mana chart, you akan nampak. Nanti you akan nampak contoh yang saya buat, dia sama baris dengan previous high. Yang ini pun sama. Actually the concept is same. Concept sama. Sama baris dengan QM level ataupun previous high. Kalau saya tulis pelik sini, QM level ataupun previous. Previous high ialah high yang yang berlaku sebelum ni eh. Maksudnya you akan nampak contoh nanti. This is previous high. So you akan nampak bearish engulfing a lot sama baris dengan previous high, sama baris dengan previous high. So saya ulang balik perkataan previous high banyak-banyak ni sebab supaya masuk dalam kepala otak kita. Previous high, previous high, previous high. Dan previous high tu mesti dia ada high, low. Maksudnya price tu naik and then dia turun bawah and then naik. So kalau kita bagi contoh di Euro GBP. Okay, Euro GBP. Kalau you perhatikan previous high kita adalah di sini. Price naik ke atas, the swing bang. Price ni swing, bukan dia main-main shadow-shadow saja. Maksudnya dia naik, dia betul-betul naik and then dia turun ke bawah, biar dia betul-betul turun. And then price naik lagi zap ke atas buat higher high. Okey, ini adalah previous high. So bila kita ada higher high yang di mana price lepas buat higher high dia tak pergi terus. Dia tak pergi naik atas terus, tetapi dia turun ke bawah. Maka kita dah ada higher high dan ini adalah kita punya previous high. Dan kalau you perhatikan di sini, contoh bearish engulfing sini type 3, which is akan diajar dalam video seterusnya. Bearish engulfing kalau you tukar kepada H4 ataupun M30, you ada bearish engulfing yang sangat jelas. Okay, bearish engulfing di sini. Okay, bearish engulfing di sini lebih kurang sama baris ataupun ada previous high. Wajib ada previous high di sebelahnya. Previous high, higher high. Ini dengan sini sama baris. Kalau saya ambil kotak sini daripada CS bearish engulfing sampai belakang, alright, ada previous high. So valid. So bila price turun balik, dia naik atas, masa untuk kita sell. Kita akan sell di sini, which is very very simple. You akan dapat risk reward yang sangat cantik. Bila price datang sini, you boleh sell. Bagi mereka yang busy dengan kerja, you boleh PO saja. So begitu juga dengan contoh yang saya bagi kat sini. So you ada previous high, price turun bawah, naik atas buat higher high, dia turun bawah sikit. Masa dia turun bawah tu, dia buat bearish engulfing. Dia naik atas, ada bearish engulfing, kita akan entry sell di sini. Okay, begitulah video untuk hari ini. Saya harap you all faham untuk teknik bearish engulfing. Lepas ni saya akan buat video untuk ataupun video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.